mengubah hasil skor dari Google Form, unduhan dari spreadsheet menjadi Excel. Nah, misalnya hasilnya kan kayak gini, timestamp, kapan dia mengerjakan, skornya berapa, ini ada 90/100, namanya siapa, kelasnya berapa, yang kunci jawabannya udah dihapus. Ini bagaimana caranya supaya jadi bulat dengan cepat? Caranya adalah sebagai berikut. Ini kita blok. Ini dari 91 sampai 99. Ini kita blok ya. Kita blok. Kita kebawahkan terus sampai selesai. Kita blok. Nah, sampai sini ini kita ke ataskan, kemudian kita klik home. Nah, di sini itu ada pilihan custom. Nah, kita klik di sini, lalu kita klik angka atau number, ini number, klik, nah ya, sudah menjadi angka bulat. Yang tadi 90/100, 70/100, 60/100, sudah menjadi angka bulat. Lalu kita ketengahkan, kita tebalkan juga boleh. Inilah hasilnya. Jadi kita bisa membuat tabel-tabel angka-angka ini, yang tadi hasil skornya yang dalam bentuk pecahan sudah berubah menjadi angka bulat. Untuk memisahkan per kelas, kita bisa buat sheet baru di sini, misalnya 91, double klik 9, diklik 1. Caranya bisa kita gini kan supaya nggak berubah, kita klik ke di sini nih, di pojok paling atas, klik di sini, lalu kita klik copy, kemudian kita klik 91, klik paling atas juga pojokan, lalu klik paste. Nah, seperti ini. Nanti kita hapus nih yang ini. Yang ini kita hapus dari 92 sampai ke bawah, hapus. Kemudian kita buat 92, double klik 92. Lalu kita klik di sini, paste, home, paste. Kemudian kita buat lagi 93. 93. Klik di sini. Lalu kita home, paste. Lalu berikutnya kita klik 9.4 94, klik di pojokan atas, lalu kita klik paste, kemudian klik 95, klik di sini, lalu kita klik home, paste, kemudian kelas 96. Ini kita klik di sini, lalu kita klik paste. Kemudian 97, klik di sini, kita home, paste. Klik di sini, kelas 98, lalu klik pojokan sini, lalu kita klik. Tujuan diklik di pojokan supaya row dan ininya udah nggak berubah ini ya. Jadi otomatis ukurannya sama. Lalu yang terakhir kelas 99, klik di pojok atas, lalu kita klik home, lalu paste. Nah, kita tinggal sekarang kelas 91, berarti yang 92 ke bawah kita hapus. Ini dari sini nih,
klik kanan, delete, anti raw. Oke. Jadi hanya tinggal kelas 91 aja yang ada di situ. Androidnya pilot. Ya. Klik kanan, delete, anti raw. Oke. Berikutnya 92. 91 ini kita hapus dulu. 91 kita hapus. Klik kanan, delete, anti raw. Oke. Kemudian dari 93 nya kita hapus. 99, klik kanan, delete, and zero, oke. Kemudian 93 itu 91 sampai 92 dihapus. Klik kanan, delete, and zero. 94 sampai 99 dihapus. Satu sampai 93 dihapus. 91 sampai 93. 91 sampai 93 dihapus. Klik kanan, delete, anti raw. 95 sampai 99 dihapus. Klik kanan, delete, anti raw. Berikutnya 95. 91 sampai 94. 91 sampai 94 dihapus. Klik kanan, delete, zero, oke. 96 sampai 99 dihapus. Berikutnya 96. 91 sampai 95. 91 sampai 95 habis. Sampai 95 ini. Klik kanan, delete, zero. Oke. Kemudian 97 sampai 99. 97 sampai 99 di delete. Klik kanan, delete, and zero. Berikutnya 97. 91 sampai 96. 91 sampai 96 dihapus. Klik kanan, delete, zero. Oke. 98 sampai 99 dihapus. 98 akhir. Nah, ini 98 sampai 99 dihapus. Klik kanan, delete, zero. Oke. Sekarang kelas 98. 91 sampai 97 dihapus. 97 habis. Sampai 97 terakhir. Sampai sini, klik kanan, delete, and zero, oke. Kemudian 99, semua 99 dihapus. Klik kanan, delete, and zero, oke. Berikutnya 99. 99 itu 99 99 ini paste paste. Nah, 91 sampai 98 dihapus. 91 sampai 98 dihapus. Klik kanan, delete, entire row. Oke. Nah, ini kita simpan file tab. Sudah per kelas 91 kelas 91 nya belum dihapus, berarti dari 92 sampai 99 dihapus. Nah, ini ke kanan, delete, and zero. Oke. Ini dihapus. Oh, disimpan file set 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ini aslinya.
demikian cara membulatkan angka yang awalnya hasil skor itu 90/100, 70/100, 60/100 dengan cara yang cepat. Selamat mencoba.